Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Kita sambung pembacaan suratul Hujurat. Kita telah membaca pada bulan yang lepas pada ayat yang ketiga, 45, 6, 7, 8, insyaAllah. Kita ulang balik daripada ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله berfirman, hai orang-orang yang beriman, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق, jika datang kepada kamu orang-orang yang fasik, binabain, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu meneliti, antusibu, agar kamu tidak menimpakan musibah, qauman bijahalatin, kepada sesuatu kaum dengan sebab kejahilan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, bila keadaan demikian boleh menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengutip zakat di satu kampung, tetapi membawa berita kepada Nabi mengatakan bahawa penduduk kampung ini tidak mahu membayar zakat, malah hendak membunuhnya pula. Maka Nabi pun mengutuskan Khalid ibn Walid dengan beberapa orang tenteranya untuk memerangi penduduk kampung ini. Bila Khalid ibn Walid sampai, tiba-tiba penduduk kampung melayan Khalid dengan begitu baik, malah mereka bertanya pula, mana dia utusan Rasulullah yang datang nak kutip zakat? Dulu dia datang nak kutip zakat, bila kami cari dia lari balik. Kami pun baliklah rumah. Rupa-rupanya kawan tadi ni tak kutip zakat. Dia ingat orang sana nak halau dia, orang sana tak suka dengan dia. Dia pun balik bagi tahu dekat Nabi dia nak kena bunuh. Maka Nabi ni pun hantar Khalid ibn Walid suruh siasat. Nah, jadi di sini tuan-tuan, kalaulah Nabi suruh saja serang kampung, tangkap mereka, bunuh mereka kerana enggan membayar zakat, akan membawa kepada kekesalan, bawa kepada penyesalan. Sebab itu dalam ayat ini disuruh siasat. Asalkan apa-apa berita yang kita dengar, siasat. Sekarang ini kita duk buat SMS, SMS layang, sebarkan nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muq, sebarkan kepada 9 orang yang lain, anda akan mendapat rezeki yang murah. Sebarkan, kita pun sebar pula. Saya ingin bercerita pula, ketua bantuan ke Gaza mengatakan bahawa hendaklah kita sebarkan benda ini. Kalau betul tak apa juga, ni tak betul, yang bantuan tu pun dah balik ke Malaysia dah pun. Pasukan Mersi Malaysia diserang, 19 orang terbunuh. Sebarkan, apa sangat dengan limosin sekali-sekali kita SMS, yang kayanya syarikat telekomunikasi. Mana ada Mersi Malaysia pergi lagi, dah balik dah. Rachel Corey pun dah balik, 6 orang pun dah balik, 12 pun dah balik. Dah buat roadshow ceramah pada sekarang ni. Mana ada pergi hantar lagi bantuan. Kita pula dapat SMS mengatakan bahawa ada pula kena serang pula, 19 orang mati pula, yang terbaru ni pula. Sebarkan, kerja kita ialah sebarkan. Ketua kumpulan Hamas meminta kepada seluruh umat Islam membacakan Qul Wallah 3 kali
memohon kepada Allah untuk bantu mereka dalam perjuangan. Sebarkan. Yang kaya, syarikat telekomunikasi. Yang ini Allah Ta'ala semua kita siasat. Apa-apa benda berita pun siasat. Walaupun yang datang daripada ustaz, walaupun yang datang daripada tok guru, walaupun yang datang daripada ulama' sekalipun. Sebab sini yang disuruh siasat ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan. Tengok muka tiap-tiap hari Nabi. Malah dia menjadi utusan Nabi. Wakil Nabi. Tuan-tuan ingat senang ke orang yang nak dilantik untuk menjadi wakil Nabi SAW? Bukan semua orang dapat jadi wakil Nabi. Umar Al-Khattab tu punya rapat dengan Nabi. Tapi Nabi tak pernah lantik dia sebagai wakil dia. Sebagai gubernur dia. Yang Nabi lantik Ali bin Abi Talib. Abu Bakar pun tak pernah dilantik sebagai wakil. Bukan nak menafikan kelayakan Abu Bakar atau Umar. Tetapi Nabi Muhammad melantik seseorang untuk membuat sesuatu kerja berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan masing-masing. Kalau orang kepercayaan Nabi pun Allah kata fasik. Siasat orang ini. Takkan kita yang bukan sahabat Nabi, baru setakat ustaz kampung, baru setakat tok guru biasa, apa ada? Jadi jangan apa yang saya cakap terus tuan-tuan percaya. Siasat dulu. Tetapi kalau ianya berbetulan dengan Quran, bila berbetulan dengan hadis, silakan. Dengan duk siasatlah. Tapi kalau ianya betul ke ustaz ni? Betul ke? Tak salah kita siasat. Di sini menyuruh siasat. Fatabayanu, menapis. Bukan menolak. Bukan terus menolak. Bukan terus menerima. Yang disuruh ialah menapis. Betul ke? Salah ke? Tak boleh ke? Macam mana cerita ke? Kita sekarang dah ada telefon, kita sekarang dah ada SMS, kita dah ada email. Banyak benda yang kita boleh tanya direct. Kenapa kita tak tanya? Jangan kita tuduh yang bukan-bukan. Ada orang datang tanya saya, ustaz, betul ke ustaz Haris ni kahwin dua? Saya kata, mana saya tahu? Saya tak tahu. Tanya ustaz Haris lagi, segan ustaz ni. Saya kata, mana saya tahu? Saya tak tahu. No comment. Kalau dia kahwin dua, salah pun. Bukannya haram. Yang haram, zina. Kemarin saya forum dengan ustaz Haris. Anak nak tanya ustaz ni, dia orang tanya, ustaz betul ke kahwin dua? Fitnah, kata dia. Mana ada nak kahwin dua? Besar lah. Berapa banyak orang duk fitnah dia. Entah jawab macam inilah. Kalau anak mampu kahwin, apa masalah? Kita hari ni heran tuan-tuan. Yang zina tu biasa. Yang kahwin tu luar biasa pula. Patutnya bila kahwin ni, alhamdulillah, naikkan masjid lagi. Dirikan banyak masjid lagi. Ini tidak. Bila kahwin jadi bising. Jadi kecoh. Yang zina tak kecoh pun. Biasa ustaz. Apa hari ni berlaku? Bila mengandung buang. Asyik buang mengandung budak. Buang. Biasa lah ustaz, apa nak buat akhir zaman. Biasa pula. Bila menikah luar biasa pula. Ini pelik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita siasat. Apa-apa benda pun siasat. Antusribu qawman bijahala. Mungkin bila kamu terus percaya, kamu akan menimbulkan satu musibah kepada orang lain. Menyusahkan orang lain. Akhirnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu menyesal apa yang kamu buat kepada mereka. Dengan sebab berita-berita fasik yang kita dengar. Itu tuan-tuan berhati-hati. Dalam surat khabar, dalam televisyen, berita, dalam radio, dalam majalah-majalah, dalam ceramah-ceramah, dalam apa juga yang kita dengar, yang kita dapat maklumat, tolong siasat. Kalau tak mau siasat, jangan ambil berat. Jangan ambil tahu. Jangan ulas, duduk diam-diam sudah. Tak ada kuasa saya nak siasat-siasat ustaz, saya bukannya edisi siasat. Saya bukan Karam Singh nak siasat-siasat ustaz. Tak ada kerja saya ustaz. Kalau tak ada kerja, duduk diam-diam. Jangan ulah, jangan sibuk-sibuk, jangan menyibuk-nyibuk untuk menghuraikan sesuatu benda yang bukan pengetahuan kita. Yang bukan dalam ilmu kita, yang bukan dalam bidang kita. Jangan kita sibuk cakap. Masalah kita sekarang ni kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak tahu. Dan kita buat macam kita tahu. Akhirnya kita akan jatuh kepada fasik. Bukanlah sahabat Nabi tadi fasik, bukan. Tetapi itu perangai-perangai yang membawa kepada kefasikan. Dan semua orang ini ada sifat fasik, semua ada. Semua ada. Nak datang kuliah. Jom datang kuliah. Pergi besok kuliah subuh. Allah, tak dapat lah. Pukul 8 saya ada.
Padahal bukannya ada heboh saja malah datang. Itu pasti. Sebab bohong. Semua orang ada. Kadang-kadang ustaz dia nak menukuk nambah, nak bagi cerita dia sedap, dia tukuk tambah lagi. Pasti juga. Walaupun Quran depan meja dia, atas meja dia. Ha, sebab itu kena siasat. Benda yang melibatkan orang, benda yang melibatkan orang lain, bawa berita tentang orang lain, siasat. Kalau dia bawa cerita tentang dia sendiri, tak apa. Tuan-tuan, saya kahwin 4, lantok kamu lah. Tapi kalau dia cerita pada orang lain, tuan-tuan jaga, dia tu rugul orang. Tuan-tuan jaga-jaga, dia tu bom orang, ha, siasat dia. Tuan-tuan jaga-jaga, dia tu lewat orang, ha, siasat. Kalau tak nak siasat, duduk diam-diam. Lantaklah, aku tak nak dengar, aku tak nak siasat. Jangan ulah. Tetapi kalau tuan-tuan dengar dia cakap, terus tuan-tuan ulah, maka tuan-tuan mungkin akan jatuh kepada fasik. Yang ni yang saya minta sangat-sangat. Hari ni tuan-tuan ni macam-macam berita yang kita dengar. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di kalangan kamu ni ada Rasulullah. Jangan mengaku jadi Nabi pula. Nampak ayat ni. Dia kata, ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah. Nampak ni. Akulah Rasul. Dia mengaku pula dah. Ayat ini menerangkan kepada kita, ingat, dalam kehidupan kamu ni ada Rasulullah. Apa maksud? Apa yang kita buat ni semua Rasulullah ajar. Apa yang Rasulullah tak jadi? Rasulullah jadi bapa, kita pun bapa. Rasulullah jadi orang kaya, kita pun kaya. Masa bila Rasulullah kaya ustaz? Masa kahwin dengan Khadijah. Bukankah Khadijah tu kaya? Bila dia kahwin dengan orang kaya, dia pun kaya juga. Apa yang Nabi buat masa Nabi kaya? Nabi juga orang miskin. Kalau tuan-tuan orang miskin, Nabi juga orang miskin. Kalau kita ni pemerintah, Nabi Muhammad juga pemerintah. Kalau kita ni askar, Nabi Muhammad juga askar. Kalau kita ahli koprak, Nabi Muhammad pun koprak. Kalau kita ni datuk, Nabi Muhammad pun datuk. Kalau kita ni ada jiran, Nabi Muhammad pun pernah ada jiran. Kalau kita ni suami, Nabi Muhammad juga seorang suami. Kalau kita seorang anak, Nabi Muhammad juga seorang anak. Apa yang Nabi Muhammad buat, semua kita ada. Itu satu maksud. Maksudnya yang kedua apa benda? Apa yang kita buat hari ini, apa yang berlaku hari ini, hukumnya telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang satu hukum yang Nabi tertinggal? Perkara apa yang Nabi tak cerita? Perkara apa yang Nabi tak cakap? Perkara apa yang Nabi tak terangkan? Nabi itu diwafatkan oleh Allah, Nabi itu mati, pasal Islam ni clear dah. Sebab tu Nabi disebutkan kepada Rasulullah ayat Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kamu telah sempurna. Sebab apa sempurna agama Rasulullah, agama Islam? Sebab dah habis dah, tak ada hukum baru dah. Tidak akan ada hukum baru. Takkan berubah dah hukum kita ni. Takkan tokoh dah hukum kita ni. Takkan berkurang dah hukum kita ni. Kalaulah perlukan hukum yang baru, mesti Nabi baru perlu datang. Kenapa Nabi Muhammad Nabi terakhir? Sebab tidak ada lagi keperluan Nabi yang baru untuk datang. Sebab Nabi Muhammad telah mengajar keseluruhan benda ni. Maka inilah ayatnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa maksud ayat ni yang ketiga? Ayat ni yang ketiga ialah maksudnya, apa-apa yang kamu nak buat, tolonglah rujuk kepada Quran dan hadis. Itu keadaannya. Ya, hari ini macam-macam orang guna Rasulullah. Kadang-kadang kita nak berbaik dengan orang kafir, kita kata Rasulullah pun berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun guna juru pandu kafir. Maka tak salahlah kita baik dengan orang kafir. Kita kena ingat itu sebagai juru pandu. Kita juga kena ingat Nabi Muhammad ada seorang khadam, orang Yahudi. Betul. Tapi adakah Nabi berkongsi kuasa dengan mereka? Lain. Nabi tak pernah buat mesyuarat. Mesyuarat Esko Madinah, Nabi tak pernah panggil orang kafir. Nabi tak pernah mengutuskan gubernur orang kafir. Tidak. Nabi tak pernah buat. Kalau nak ikut Nabi, ikut Nabi perabih. Jangan hanya ikut Nabi satu-satu. Oh, Nabi Muhammad ni juru pandunya daripada Mekah ke Madinah orang kafir. Maka kita pun tak salah baik dengan orang kafir. Memang tak salah. Tapi dalam 4 pemerintahan, mana ada Nabi kongsi kuasa? Ini fakta. Tunjukkan mana dia wakil Nabi Muhammad daripada orang kafir. Tak ada. Sebab mereka bukan, mereka diperintah, bukan memerintah dan berkongsi kuasa.
Ini hukum. Sebab itu dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 Allah menerangkan benda ini tentang persaudaraan sesama orang Islam. Kalau kita nak ikut Nabi Muhammad betul-betul, ikut betul-betul. Nabi Muhammad dengan jin pun Nabi ceramah. Nabi bagi ceramah pada jin. Nabi bagi kuliah pada jin. Nabi berdakwah kepada orang kafir sampai orang kafir itu mati pun Nabi masih dakwah lagi. Kalau kita nak ikut Rasulullah, ikut betul-betul. Hari ini orang nak ceramah pun pilih siapa dia. Kalau ustaz tu ceramah belah sana, ceramah belah sini, kuliah sana, kuliah sini, ustaz tu tak betul. Ustaz tu nak ceramah belah kita je. Kalau ustaz tu ceramah belah sana, ustaz tu jangan ikut. Mana ada Nabi Muhammad ceramah pada orang Islam saja? Nabi Muhammad ceramah kuliah pada orang yang bukan Islam. Nabi Muhammad memberi kuliah pada orang bukan Islam. Bukan Islam bagi ceramah pada orang Islam. Itu bawa Rasulullah. Rasulullah memberi ceramah, kuliah, dakwah pada bukan Islam. Bukan Islam ceramah pada Rasulullah. Hari ini berlaku pelik. Orang bukan Islam bagi ceramah pada orang Islam. Apa hal? Menunjukkan mereka lebih betul daripada kita. Nak ikut Nabi, ikut betul-betul. Kamu akidah kamu pun tak betul, kamu nak mengajar kami akidah. Ada kamu duduk diam. Kita yang bagi ruang kepada mereka untuk cakap. Akhirnya mereka akan bercakap benda yang tidak berbetulan dengan Quran dan Hadis. Kalau kita nak dakwah kepada mereka, kita yang cakap, bukan mereka cakap pada kita. Hari ini kita jemput mereka cakap pada kita. Yang belum tentu benda itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat ini jelas, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kamu ni, pada sekeliling kamu ni ada Rasulullah. Ada hukum hakamnya yang perlu kamu ikut. Masalah dia orang kafir ni tak ada pengetahuan tentang Rasulullah, tak ada ilmu tentang Rasulullah, tiba-tiba nak cakap dan kita kena ikut dia. Ini benda yang tak betul. Benda yang sangat salah. Sebab tu saya berkali-kali cakap, pendirian saya dalam bab ini cukup jelas. Tak boleh. Sekadar nak buat kamu kena ikut kami, bukan kami ikut kamu. Itu kena ingat. Sebab tu saya punya prinsip di sini jelas. Orang nak suka, kawan tak suka, lantak. Tapi saya pegang pada Quran dan Hadis. Jangan bercakap soal pemerintahan, soal hukum, soal kesamarataan, keadilan dan sebagainya. Mengambil pahaman daripada bukan Islam. Hari ini kalau kita nak makan mie, cari yang Islam punya. Nak makan kutiau, cari kutiau Islam. Nak cari roti Islam. Nak cari ubat gigi, cari ubat gigi Islam. Yang bukan Islam kita tolak. Tapi heran bila bab politik boleh pula ambil yang orang bukan Islam. Sedangkan makan mie bukan tiap-tiap hari makan mie. Kutiau fishball bukan tiap-tiap hari makan fishball kutiau. Kita cari yang Islam punya. Tapi dalam bab politik 24 jam kita berpolitik. Kenapa kita ambil yang kafir pula? Apa hukum pula ambil di situ? Kalaulah ambil pemerintahan kafir, boleh berkawan dengan orang kafir dalam bidang politik, tapi tak boleh ambil dalam bab kutiau mie. Apa sangat kutiau mie? Kalau begitu lepas ni kutiau mie boleh makan. Yang bukan Islam buat, yang tak halal pun boleh buat. Sebab politik pun boleh buat, takkan kutiau mie tak boleh makan? Ini jelas tuan-tuan, kena lihat betul-betul. Kaji balik kedudukan ini. Jangan sampai kita jadi rugi. Jangan sampai kita jadi tak betul dalam perjuangan Islam kita ini. Islam suci. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah berfirman, jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Allah sebut, bila kamu ni lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kata dia, kalau ia menurut kemahuan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Walakinallaha habba ilaikumul iman. Sebaliknya Allah Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada iman. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kamu. Wakarraha ilaikumul kufra. Dan dia benci, menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Wal fusuq, benci kepada kefasikan. Wal isyan, dan benci kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang lurus. Ada 4 sifat
yang disebut oleh Allah dalam ayat 7 surah Al-Hujurat, sifat-sifat orang yang rasyid, orang yang lurus, orang yang bijak, orang yang benar, orang yang betul. Yang pertama sekali ialah di dalam hati mereka itu ada iman. Malah dalam hati yang ada iman itu pula, wazayyanahu fi qulubikum, dihiaskan pula dengan perhiasan di dalam hati. Iman di dalam hati dan ada perhiasan iman itu. Iman kita ni orang awam ni tuan-tuan, sekejap naik, sekejap turun. Iman para malaikat statik, tak naik, tak turun. Iman para nabi dan rasul sentiasa naik, tak turun-turun. Iman malaikat statik, naik pun tidak, kurang pun tidak. Iman kita kejap naik, kejap turun. Sedang kuliah subuh, naik sekejap. Balik rumah sekejap lagi, turun balik. Sekejap lagi datang sembahyang zuhur, naik balik iman. Habis sembahyang zuhur, lepak di kedai, turun balik. Kejap naik, kejap turun. Datang tsunami, naik sekejap. Datang jom heboh, turun balik. Begitulah bandingan dia. Dia ikut musim. Datang dia satu-satu musibah, dia tengoknya sejadah berdiri, naik sekejap iman. Bila tengok kata Allah, sejadah ni orang buat sendiri, turun balik iman. Dulu bila Quran hilang daripada tulisan, tahun 80-an dulu, penuh segala masjid. Nak kiamat dah, Quran hilang. Bila buat kajian, rupa-rupanya silap cetak. Kurang balik masjid. Boleh bertubuhkan Suruhanjaya mengkaji kenapa Quran hilang. Rupa-rupanya dia kata dakwah yang digunakan bermutu rendah. Oh gitu. Ayat ini hilang, ayat ini tak hilang. Ayat ini hilang, ayat ini tak hilang. Ayat ini hilang, ayat ini tak hilang. Takkan dakwahnya campur, bercampur-campur, yang ini bermutu, yang ini tak bermutu. Dakwah-dakwah je lah. Tapi pasal tak nak mengaku tanda-tanda kiamat. Kita pun masa-masa Quran hilang tu, ya Allah, yang tak reti baca Quran pun datang mengaji, belajar Quran. Dua bulan lepas tu keluar siasatan, silap cetak. Ingatkan dah kiamat. Berhenti belajar. Ini sifat manusia ni, iman dia turun rendah, turun rendah. Sekejap tinggi, sekejap rendah iman. Tapi iman para rasul sentiasa naik. Tak pernah turun-turun, iman dia semakin tinggi, semakin tinggi. Kemuncak kepada keimanan letak pada Nabi dan Rasul. Kata Allah, manusia ni imannya di dalam hati dan ditambahkan pula dengan perhiasan, perhiasan-perhiasan iman. Apa dia perhiasan-perhiasan iman? Orang yang dihiaskan iman dalam jiwa dia akan berkata yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Walau siapa pun yang bercakap, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu iman. Yang kedua yang dikatakan iman itu apa? Kepercayaan yang mutlak kepada Al-Quran dan Hadis. Kepercayaan yang mutlak kepada Allah dan Rasul. Tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi dakwah da'wi, tidak ada lagi nak kaji ke, nak tengok ke, nak teliti ke. Yang pada Quran clear-clear tu. Benda yang datang daripada mulut Rasulullah clear-clear, itu dipanggil sebagai iman. Yang dikatakan orang yang beriman itu apa? Yang beriman itu dikatakannya ada tiga sifat. Yang pertama, waqarraha ilaikum al-kufra. Mereka benci kepada kekafiran. Benci kepada kafir. Benci kepada penolakan terhadap Quran. Penolakan terhadap Islam. Itu dipanggil sebagai kufur. Jangan buat perbuatan kufur. Benci kepada benda yang tak betul. Yang kedua, benci kepada fasik. Tak semayang tu fasik. Tak puasa tu fasik. Menipu orang ramai tu fasik. Tidak amanah tu fasik. Benci. Walaupun yang buat itu adalah anak kita sendiri, kita benci dia. Anak tak semayang, benci dia. Bukan benci kepada anak tu, benci perangai dia yang tak semayang. Manusia ni boleh berubah. Yang tak berubahnya Quran dia. Itu kena ingat. Human being ni boleh berubah.
Yang kita nak marah pada dia pasal apa? Marah perangai dia. Marah orang lain. Marah perangai itu lain. Kita tak setuju perangai dia, tapi jangan benci dia. Kita tak setuju perangai dia, jangan gelar-gelarkan dia. Hari ini kita benci pada orang, kita gelarkan dia. Tak padan gemuk, tak padan pendek, tak sedar diri. Jangan. Itu Islam tak bagi. Manusia ni boleh berubah perangai. Yang tak boleh berubah, saya katakan tadi, Quran. Quran takkan berubah. Tetapi orang akan berubah. Hari ini dia jahat, mungkin besok lusa dia lebih baik daripada kita. Hari ini kita baik, satu hari kita lebih jahat pada orang. Sebab tu kita minta hidayah daripada Allah. Ya Allah, kekalkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, wal isyan. Benci kepada maksiat. Benci kepada derhaka. Orang faham maksiat hari ini konsert. Maksiat hari ini ronda-ronda naik motor, peluk-peluk, pegang-pegang tangan, romen-romen, itu maksiat. Maksiat juga kalau ngumpah. Maksiat juga kalau kita ni menuduh tanpa bukti, itu maksiat juga. Jangan hanya nampak budak muda yang naik motor melekat dua-dua orang tu saja maksiat. Kita yang tidak mengubah kemungkaran itu juga dipanggil sebagai maksiat. Kita yang tidak menyeru kepada kebajikan juga dipanggil sebagai maksiat. Maka empat sifat ini mesti ada pada orang-orang yang beriman. Yang pertama, iman. Dan dihiasi imannya. Yang kedua, benci kepada kekufuran. Yang ketiga, benci kepada fasik. Dan yang keempatnya, benci kepada maksiat. Empat sifat ini ada pada diri kita. Maka kata Allah, itulah yang disebut habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Itulah orang yang dapat satu perasaan, satu sifat yang Allah Ta'ala lontarkan dalam diri dia, yang dipanggil sebagai keimanan. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itulah satu kurnia daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak mengaku kita ni orang beriman ke apa ke, lihat pada ayat ini. Iman awal-awal dia letak di sini, dalam hati. Bukan semata-mata letak pada zahir pakaian. Tu awal-awal dia letak. Betul, pakaian tu penting. Tetapi pakaian yang sempurna pun belum tentu sempurna kalau hatinya tidak sempurna. Jadi jangan hanya nampak kepada zahir, nampaklah pada batin. Batin itu nombor satu. Iman dalam hati itu nombor satu. Sebab sekarang ni jadi macam-macam masalah tuan-tuan. Masalah yang kita lihat hari ini, bila berlaku sesuatu benda, kita tak nak rujuk kepada Nabi. Sedangkan Allah dah kata dah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa benda pun ada pada diri Rasulullah tu, ada pada keliling kamu. Kita kata jangan kaya. Nanti bila kita kaya, susah masuk syurga. Maka kita pun tak nak jadi kaya. Mengaji elok-elok universiti, bidang kedoktoran, berhenti. Sebab nak jadi orang dakwah. Lagi setahun nak habis. Lagi satu sem nak habis. Berhenti dia, nak jadi orang dakwah. Sedangkan bukankah jadi doktor, jadi technician, jadi korporat, teknokrat, jadi lawyer itu kan bagus. Jadi doktor kan bagus. Jadi arkitek engineer kan bagus. Tambah kalau kamu faham Islam, lagi bagus. Tiba-tiba kamu berhenti sebab kamu nak jadi dakwah. Adakah Nabi melarang orang menjadi teknokrat, menjadi korporat? Tidak. Nabi tak pernah larang. Nabi biarkan Abdul Rahman bin Auf menjadi orang kaya. Nabi biarkan Uthman ibnu Affan jadi orang kaya. Malah Uthman ibnu Affan tu orang kaya, menjadi dua kali menantu Nabi. Mati anak Rasulullah, kahwin pula dengan anak Rasulullah yang lain. Kalau Nabi ni tak suka orang kaya, buat apa dia ambil menantu orang kaya? Menantu Nabi ada orang miskin, nama dia Ali bin Abi Talib. Menantu Nabi juga orang kaya, nama dia Uthman ibnu Affan. Uthman seorang peniaga, Abu Bakar seorang peniaga kain, bapak mertua Nabi. Jadi jangan kita kata bahawa ada orang kata jangan jadi kaya dan terlambat masuk syurga. Maka kita pun percaya jangan jadi kaya, cukup-cukuplah macam ini, nanti lambat masuk syurga. Serupalah juga dengan orang kata jangan baca buku, nanti kalau kau baca buku kamu berguru dengan syaitan.
Habis tu betul macam mana nak dapat ilmu kalau tak baca buku? Ayat pertama pun turun, ikhra, bacalah. Kita pula pergi mengajar, baca seorang-seorang, belajar dengan setan. La ilah. Apa baca dengan setan? Yang nulisnya Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ni setan ke? Yang baca ni, yang nulis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni setan ke? Kita berguru, bertalaki, menghadap guru, balik rumah baca buku. Tak faham besok, tanya lagi. Apa salahnya baca buku? Akhirnya kita menjadikan orang Melayu malas baca buku. Kamu baca, 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 baca buku. Tak ada menghadap guru, setan kamu kan? Menghadap guru, menghadap guru. Belajar berkuliah di hadapan, berhadapan. Baca buku. Buku tu penting. Berapa banyak ilmu yang dapat diterjemahkan dalam buku. Orang yang menulis buku, bila dia ceramah, belum tentu sedap macam mana dia tulis buku. Kita baca buku dia, Masya Allah, bagusnya buku. Panggil dia ceramah. Panggil dia ceramah. Lain pula. Masa nulis buku bagus. Bila ceramah doa, macam apa? Sebab bukan semua orang boleh cakap. Ada orang yang boleh menulis. Bukan semua orang yang boleh menulis. Ada orang yang tak boleh menulis. Cakap dia boleh. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak tengok orang ni pandai bercakap, idea dia bagus, tapi bagi dia menulis, dia tak boleh menulis. Tuan-tuan lah kena tuliskan untuk dia. Tuan-tuan rakam ceramah dia, tuan-tuan tulis. Kemudian buat buku. Lagi bagus. Tuan-tuan kena rajin lah macam itu. Buat. Rakam ceramah dia, tuan-tuan tulis. Sebiji-sebiji. Tu pun tulis juga. Tulis juga. Di hujung buku tu, buku ini ditulis adalah ketika ustaz dok-dok-dok sedang berceramah. Saya tak kurangkan walaupun satu huruf. Pun saya tulis. LM pun saya tulis juga. Nampak nilaian dia itu. Bila kita faham daripada situ, tuan-tuan, ambillah. Dalam masa yang sama kita belajar. Dalam masa yang sama kita baca buku. Kita tengok televisyen, tak ada pula orang kata tengok setan. Kamu tengok TV, belajar dengan setan. Tak ada. Baca buku. Bacalah buku. Janji tulisannya betul. Penulisannya betul. Buku tu ada disahkan. Penulisnya pun kita kenal. Bagus dia. Quran dia okey jalan. Yang kita nak kata baca buku berguru dengan setan, macam apa? Pakat tak baca buku lah semua. Pakat tengok tidur. Tak baca buku Din, besok nak puasa. Setan. Tak baca buku Aiman, bulan 9 kamu nak periksa UPSR. Baca buku setan mak, tunggu sampai sekolah nanti. Ini kena ubah tuan-tuan. Jangan duk bawa paradigma yang lama-lama tu, pemikiran yang lama-lama tu, bawa pada kita sampai menghalang kemajuan kita. Baik, ayat 9, ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. آية 9. وإن طائفتان. Dan jika ada dua golongan daripada orang yang beriman, iqtatalu, berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Kata Allah, kalau orang Islam, orang mukmin, dua kumpulan bergaduh, tugas orang nombor tiga bukan jadi batu api. Tugas orang nombor tiga ialah fa aslihu bainahuma, damaikan di antara kedua-duanya. Perbaiki di antara kedua-dua mereka. Sekarang ini wujud ataupun tidak wujud orang yang mendamaikan mereka. Ini perintah Allah menyuruh kita mendamaikan. Kalau dalam AJK masjid ada dua puak, satu puak A, satu puak B, maka mesti ada puak C untuk mendamaikan mereka. Bukan puak C ni pula jadi belah sini, puak C ni pula jadi belah sana. Tidak. Puak C ni kena jadi orang yang mendamaikan. Kena ada. Sebab tu saya sebut dalam kuliah saya, berkali-kali saya sebut.
Saya punya target 2010 nak damaikan puak-puak yang bergaduh, orang-orang Islam yang berkelengkak tak habis-habis dalam Malaysia. Sebab merugikan bangsa kita, merugikan agama kita. Semua tempat tuan-tuan, saya berjalan dari Johor sampai Perlis, sampai Terengganu, sampai Pahang. Saya berjalan, saya tengok tahap orang kita berpecah belah sampai pada satu tahap tak tahu nak habang lah. Semayang dua imam, tuan-tuan ingat semayang dua imam tak ada lah? Ada, sampai lama ada. Ada yang tak semayang dua imam, tapi dia tunggu imam tu habis semayang dulu, habis tu imam tu semayang, baru grup dia datang pula. Masa imam ni semayang jadi imam, dia pun duduk di berenda dalam lima enam orang. Tak semayang, duduk menyembang, duduk menyembang. Habis je imam ni bagi salam, dia pun pula masuk, jadi imam pula. Allahu Akbar. Pecah tu orang kita. Sebab politik. Saya pergi ke surau ni, saya mengajar. Saya sebut, pasal apa tuan-tuan nak bergaduh? Pasal apa nak bergaduh? Satu taman, satu surau. Dulu saya mengajar tuan-tuan, semayang sampai tak muat surau. Sampai kena pindah duduk di bawah, ramainya orang. Sekarang pasal apa tak ada orang, tinggal tiga sah. Pasal berpecah. Kenuri kenara tak nak tolong. Bila buat moret, tak nak buat moret di surau. Bila jakan kuasa surau masak bubur kanji, bubur lambuk, hantar ke rumah. Mereka datang ke surau, mereka lempar bubur lambuk daripada pintu pagar. Sampai tahap macam itu. Apa nak buat ni tuan-tuan? Allah kata, fa'aslihu bainahuma. Pemimpin-pemimpin, kenalah cari jalan mendamaikan rakyat-rakyat di bawah. Ahli-ahli politik, kenalah mendamaikan ahli-ahli politik. Pemimpin politik, kenalah damaikan. Ajaklah anak-anak buah politik itu berdamai. Bukan ajak anak-anak buah bergaduh. Kerja ni berlaku sebab pemimpin. Ni benda ni. Bila pemimpin mengajak ke arah kebaikan, pemimpin mengajak ke arah perdamaian, berdamailah. Tapi apabila pemimpin-pemimpin politik tidak mengajak ke arah perdamaian, mengajak ke arah boikot, bergaduh-bergaduh, orang bawah ni ikut. Besok tanggunglah di hari kiamat. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-A'raf juzuk 8. Allah Ta'ala sebut, hamba rakyat, anak-anak buah akan menuduh pemimpin-pemimpin, kata mereka kepada Allah di dalam neraka. Mereka inilah yang menyesatkan kami. Mereka inilah yang membimbing kami dulu. Kami ikut mereka lah kami masuk neraka. Maka pemimpin menjawab, yang kamu ikut kami buat apa? Kamu tak belajar ke halal dan haram? Kamu tak belajar ke mana boleh, mana tak boleh? Yang kamu ikut buat apa? Berhati-hatilah tuan-tuan jadi pemimpin. Tak kiralah pemimpin yang memerintah atau yang tidak memerintah. Asalkan jadi ketua je, siasat. Kaji betul-betul. Cari jalan bagaimana nak mendamaikan manusia. Bukan cari jalan supaya ajak bergaduh. Bila masjid tak kena, ajak boikot masjid. Bila ustaz tak kena, ajak boikot ustaz. Bila masyarakat tak kena dengan nafsu, dengan perasaan, dengan perjuangan dia, ajak boikot masyarakat. Ini bukan cara Nabi tuan-tuan. Ini bukan cara Rasulullah. Rasulullah mana ada boikot orang? Tunjukkan hadis mana yang Nabi boikot. Tak ada. Mula-mula ya Nabi boikot orang tak nak bayar hutang. Bila mati tak nak bayar hutang, Nabi suruh sahabat lain semayangkan. Rasulullah tak nak semayang. Tak lama lepas itu, Rasulullah semayang jadi imam bagi orang berhutang. Nabi hukum, ubah pula. Kata Rasulullah, akulah yang menanggungnya. Ini tuan-tuan lihat. Awal Nabi lain, kemudian Nabi lain. Permulaan itu lain. Bukan Nabi boikot. Ajar ini, hari ini boikot. Diajak supaya orang boikot. Kuliah saya, berapa banyak orang boikot. Bangga pula pergi cerita. Saya mengarahkan tiga tempat di kawasan saya, buang Ustaz Kazim mengajar. Oi, bangga pula. Elek. Tuan-tuan ingat seronok ke datang mengajar? Ini amanah. Letih kah, penat kah, mengantuk kah, mata merah kah, kena main mengajar. Paksa apa? Amanah. Tapi lagi seronok kalau tuan-tuan tak panggil saya mengajar. Lagi seronok. Ustaz,
kami telah batalkan, ustaz mengajar, kami cancelkan. Alhamdulillah, boleh saya duduk dengan anak-anak di rumah, boleh saya bawa dia kopi berjalan, makan sup dia bawa. Alhamdulillah, syukur, seronok saya. Bila sampai di hari kiamat, Allah tanya, kenapa tak mengajar? Depa buang. Siapa buang? Tu? Ha, nampak? Saya kan dakwa di hari kiamat, susah apa saya? Kamu kenapa tak mengajar? Pasal apa duduk di rumah tengok TV, main dengan anak-anak, pasal apa kamu tak mengajar? Memang saya mengajar, tapi saya kena buang. Takkan saya nak pergi rokok mikrofon, pergi buka masjid seorang-seorang, mana boleh. Dulu mereka panggil lah, mereka buang saya. Bila saya buang, tak apa, saya duduk di rumah lah. Siapa yang buang? Saya repot kat Tuhan. Jawablah depan Tuhan. Apa sebab kamu repot? Apa sebab kamu buang? Jawablah depan Tuhan. Oh, kami buang lah sebab dia dia tak belah kami. Oh, pasal tak belah kamu, kamu buang dia. Bukankah dia belah Allah dan Rasul? Bukankah dia belah Islam? Apa kamu besar lebih daripada Allah dan Rasul? Nak jawab apa depan Tuhan? Jadi jangan duk bangga kita ni duk buang orang. Jangan bangga kita ni duk buang ustaz. Jangan bangga kita ni nak boikot orang. Jangan duk bangga. Besok kita ada hari kiamat. Jawab di hari kiamat. Nak jawab apa tuan-tuan? Baik. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Jika salah satu daripada kedua golongan itu berbuat zalim terhadap golongan yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi hatta tafi'a ila amrillah, maka hendaklah perangi golongan yang berbuat aniaya itu sehinggalah golongan itu kembali kepada perintah Allah. Dua golongan ini kata Allah damaikan. Kalau ada dua golongan ini, satu golongannya menzalimi yang lain, maka perangilah yang menzalimi ini sehinggalah mereka menurut perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Wa aqsitu, dan berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Di sini cukup jelas Allah Taala menyebut kepada kita apa makna perdamaian, apa makna perbaikan. Perdamaian dan perbaikan itu ialah mengajak orang supaya kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Apa maksud perdamaian, apa maksud perbaikan? Perdamaian dan perbaikan ialah mengajak orang supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi golongan nombor tiga ialah golongan yang berdakwah kepada dua-dua ini, mengajak kepada dua-dua golongan ini supaya berpegang pada agama, berpegang kepada Islam. Itu dia maksud itu. Bila sebut dua-dua ni kena damaikan, macam mana nak damaikan kalau kita tak jumpa dua-dua? Dua-dua puak kita kena jumpa. Yang ini kita kena cakap, yang ini pun kita kena cakap, supaya mereka dengar dan mengajak mereka ke arah Islam. Itu yang saya katakan tadi, saya nak buat. Belah sini panggil saya pun saya pergi, belah sana panggil pun saya pergi. Sebab saya nak mengajak, sudahlah tuan-tuan, marilah sayang pada Islam, marilah taat pada Islam, marilah pegang Islam, doklah. Sampai bila kita nak lari pada Islam, kita ni mati juga. Jangan kita lari daripada Islam, akhirnya anak cucu kita rosak, negara kita rosak, badan kita ni macam penyak, negara kita ni macam badan. Bila badan banyak penyakit, rosaklah badan. Letak di kepala, ada kanser kepala. Letak di telinga, pekak pula. Letak di mata, sak rabun, sak katarak, sak buta. Letak di hidung, tak berhenti-henti sesemua. Tengok pula mulut, kanser lidah pula. Turun ke dada, sakit jantung pula. Turun ke perut, gastrik pula. Turun ke buah pinggang, bengkak sebelah pula lah. Turun ke bawah, prostat pula. Turun ke lutut, sakit lutut pula. Turun ke kaki, gout pula. Oi, orang macam ni jadi apa?
Kalau daripada hujung kepala sampai hujung kaki sakit, kita nak cah bawah ni. Nazar lah. Orang ni dah teruk. Cuba tengok negara. Kalau negara pun macam itu teruk lah. Hak pemimpin pun teruk, hak bawah pun teruk. Tengok kepada yang ini pun teruk, tengok pada yang ini pun teruk. Maknanya neraka kita punya negara berada dalam zon kritikal. Tengok remaja. Wah. Saya duduk kat hotel tadi, saya turun pukul 5.30 pagi saya turun tadi. Saya tengok budak-budak ada lepak lagi. Yang perempuan rambut perang, tak bisa rokok. Lepak, tak daripada pukul berapa lepak, tak pun tak tahu. Apa nak jadi remaja-remaja kita hari ini, tuan-tuan? Siapa yang nak pergi dakwah dekat lepak tu? Belum masuk lagi yang kumpulan nyah-nyah, apa semua tu? Mai budak sekolah bermasalah. Mai kepada cikgu, cikgu bermasalah. Mari kepada polis, polis bermasalah. Mari kepada askar, askar bermasalah. Jadi siapa yang nak jaga siapa sekarang ini? Kalau kita perlu, sampai dah satu masanya perlu dirawat. Dan rawatan yang paling sempurnanya ialah hatta tafi'a ila amrillah, sehinggalah mereka itu kembali-balik pada perintah Allah. Itulah cara merawatnya. Kalau kita balik kepada rawatan secara Islam, selesai. Kita kalau berubah, cari rawatan secara Islam. Kalau sakit, tak nak jumpa bomoh siam. Tak nak ustaz, tak nak syirik. Bila kita sakit, kita tak nak berubah dengan bomoh bukan Islam. Tak nak ustaz, syirik ustaz. Kalau kita sakit, kita tak nak menurun. Tak nak pergi ambil tanah kubur. Syirik ustaz, haram ustaz. Tetapi bila negara sakit, kenapa kita tak ambil yang Islam punya? Kita ambil cara yang lain. Tidakkah itu juga jadi syirik? Kalau kita sakit, nak buang hantu, kita gunakan rawatan Islam. Kalau kita ni remaja-remaja sakit, kenapa tak gunakan rawatan Islam? Kalau ekonomi sakit, kenapa tak gunakan rawatan Islam? Kalau masyarakat sakit, kenapa tak gunakan rawatan Islam? Jangan hanya nampak rawatan Islam ni bila sakit masuk hantu. Rawatan Islam untuk memulihkan ekonomi, rawatan Islam untuk memulihkan sosial, rawatan Islam untuk memulihkan macam-macam benda yang berlaku. Luaskan lagi, bawakan keluasan itu lagi. Ha, baru betul. Jadi ini kita kena cari jalan. Sebab tu saya bercakap, siapa panggil saya pun saya pergi. Sebab tugas saya nak bercakap, nak mengajak orang supaya semua sayang pada Islam, nak mengajak semua orang supaya bersatu. Tetapi ada setengah orang tak faham. Bila saya bercakap belah sana, dia kata saya belah sana. Oh, Ustaz Kazir ni belah sana ni, kita buang. Dia ceramah dekat menteri benar tau. Dah. Kalau saya, tuan-tuan, menteri panggil saya ceramah, dengan tuan-tuan panggil saya ceramah, saya pergi pada menteri. Pasal apa ustaz? Pasal dia ada kuasa, dia ada benda boleh cakap. Cakap pada dia, benda ni haram. Judi bola ni haram. Dia boleh ubah, dia boleh cakap. Kalau saya kata pada tuan-tuan, judi bola ni haram, tuan-tuan boleh ubah apa? Tunggu 5 tahun pula nak ubah. Tuan-tuan tak boleh buat. Tapi bila saya menghadap ke sana, orang kata, ustaz tu, panjat tempat mereka tu, semua nak cari duit tu. Duit tak mana? Mana ada duit mereka, tak ada duit dah. Sama lah bayaran dia, bukan saya minta pun, bagi-bagi, tak bagi sudah. Bagi tak cukup, tak main dah, dah lah, susah apa-apa. Bukan saya cari duit, tugas saya dakwah. Manusia ni tak faham, kerja dia nak boikot, boikot, boikot. Kalau kita tak ceramah kepada mereka, bila mereka nak faham Islam? Duk ceramah dalam kumpulan yang sama aja. Yang ini dah faham dah Islam ni, ni hak kumpulan ni siapa yang nak dakwah? Allah sebut dalam ayat ni, dua-dua kena pergi. Tapi sayang, kita hanya pilih ustaz yang macam itu, macam itu, macam itu je. Siapa yang nak pedulikan golongannya? Adakah saya berceramah pada kumpulan maknya? Saya pun maknya juga. Ustaz Kazim tu dia belah sana, pasal dia ceramah belah sana. Semalam aku tengok dia ceramah pi belah sana. Saya juga ceramah belah maknya. Ustaz Kazim maknya. Kemarin dia ceramah kat maknya. Kita duk kutuk-kutuk maknya. Tuan-tuan ada ceramah kat maknya? Tuan-tuan duk jumpa dia, oi bapuk, oi bapuk, duk ejek bapuk. Dia ambil kasut, dia baling kita.
Dia orang lari lagi laju daripada kita orang, tuan-tuan. Memang kita dengan gauk lapar lari tu rekat-rekat, depa sihat. Ambil kasut tumit tinggi ketuk kepala kita. Lebam, luka kepala berdalam. Siapa nak ceramah kat dia orang? Saya pergi. Saya pergi ceramah. Saya buat di Taiping. Ada satu ketua nyak. Dia dah pencin gemak. Dah tak menjadi nyak. Dia kata, ustaz, kita cari kawan-kawan, kita buat ustaz. Haa, buatlah. Buatlah abang. Saya panggil dia abang, tak apa panggil kakak. Buatlah abang. Saya lah. Abang buat je bila-bila, saya datang. Tarikh dia, saya buat je lah. Dia kumpul-kumpulkan dapat buat kat surau. Pakai tocang. Ya, pakai baju Melayu. Ada. Pakai pelekat, pakai baju Melayu. Campin tak ada. Datang buat. Nak bagi tarbiah kat depa. Kesian kat demo, tuan-tuan. Demo berada di satu alam fantasi. Perempuan lelaki. Lelaki ke perempuan? Tak tahu. Nak bagi keyakinan. Kamu ni lelaki-lelaki. Ini. Takut. Bila saya nak suruh salam ni. Tak nak. Ada seorang tak nak salam. Kita sampai. Kita nak salam. Dia tak nak. Haram. Ya Allah. Getik aku. Haram je ada apa kamu jantam je aku. Tak ada maknanya haram-haram. Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Siapa nak buat, tuan-tuan, pada golongan ini? Kalau semua asyik nak berpolitik saja, siapa nak peduli pada anak-anak remaja? Siapa nak buat? Siapa yang nak peduli pada anak-anak yang mengandung? Saya baru uruskan 10 orang pelajar cuti sekolah ni, 10 pelajar perempuan yang terlibat dengan lesbian. Hari ni last. Hari ni panggil mak bapak suruh ambil. Seminggu. Lesbian dia. Buat. Panggil depan dia duduk. Siapa nak buat? Kalau semua orang terlibat dengan politik, siapa nak peduli dengan budak-budak lesbian, biseksual, transseksual, siapa nak peduli? Itu yang orang duduk tikai saya, Ustaz Kazim ni, UMNO lah, UMNO lah, UMNO. Mana perlu otak dia? Jangan sebut UMNO, jangan sebut PAS. Saya kerja untuk Islam. Kalau kamu duduk sibuk dengan politik, siapa nak peduli puak-puak ni? Kamu kerja politik nak cari kursi, kursi, kursi. Nak ambil seat, seat, seat. Nak adun, nak adun, nak parlimen, parlimen. Kamu tak peduli orang di bawah ni. Saya peduli bawah. Sokonglah saya. Bukan seorang boycott. Anak kamu boleh jadi lesbian. Anak kamu boleh jadi gay. 10 orang, tuan-tuan. Ada satu budak sekolah, sekolah agama, perempuan. Saya tanya, Pak, siapa yang kamu nak jadi lesbian? Sebab apa? Tolong cerita. Sebab apa nak jadi lesbian? Dia kata, belum-belum bukan saya nak. Kawan aja. Lepas tu, suka tu dia. Ya Allah. Mak tahu tak? Mak tak tahu. Bapak. Bapak dah mati. Oh, sudah. Mak tak nak kahwin lain. Baru je mati bulan 2. Siapa nak boleh lah. Bulan berbeda lagi, sabar lah. Itu yang saya sebutkan semalam di Masjid Ar-Ridwan. Kena cari kawan. Mak yang bercerai, mak yang mati suami, kalau ada jodoh, kahwinlah demi anak-anak. Cari laki-laki yang baik, cari suami yang baik untuk boleh didik anak-anak tiri ni. Abang-abang yang mana dah mati isteri, mana yang mati yang bercerai hidup dengan isteri, ada anak-anak yang dipelihara, carilah mak baru. Sebab anak-anak ni dia perlukan dua-dua orang. Mak pun dia perlu, bapak pun dia perlu untuk betulkan mereka. Masalah Ustaz, mak pun ada, pak pun ada, anak anak teruk juga Ustaz. Jawapan dia, mak pak dia tak betul. Kalau mak pak betul, insyaAllah anak jadi betul. Masalah dia sekarang ialah dua-dua tak betul. Suami isteri tak betul, akhirnya anak pun tak betul. Tapi kalau dua-duanya betul, mak bapak betul, anak-anak betul, insyaAllah betul. Ya, janganlah tuan-tuan mengambil satu pendekatan. Ya, kerjanya nak boikot, nak boikot, nak boikot. Kaedah kita senang. Siapa yang menolong untuk Islam, itulah yang terbaik. Kamu bidang politik, tolong Islam, bagus. Kamu bidang ustaz, tolong dalam bidang motivasi, bagus. Kamu orang Islam yang tolong dalam ekonomi, bagus. Jangan semua nak harapkan politik saja. Oh, dia tu meniaga. Bagus ya, meniaga bagus. Tapi dia tak masuk belah mana-mana. Dia bukan ahli kita pun. Duk kira ahli. Yang pentingnya dia tolong Islam dalam bentuk ekonomi. Dia bayar zakat.
Dia tolong orang miskin. Betul lah tu. Apa masalah nak jadi ahlinya? Adakah Islam mengajar kepada kita untuk hidup dalam dunia ni nak cari orang untuk ahlinya? Tak, bukan macam itu. Janji dia sokong Islam fi amrillah. Dan sokong Islam bukan mesti jadi ahli. Hang jadi apa pun tak apa, janji hang sokong Islam. Tapi hari ini kita dah, selagi tak bercakap tentang politik, selagi tak bawa bendera atas bentak, selagi itu belum lagi kompon. Takkan saya nak pasang bendera belakang, tok belakang ni macam samurai, nampak bendera saya. Mana boleh macam itu? Tambah kita bercakap dalam masjid. Masjid adalah satu tempat semua orang nak datang. Semua orang nak ibadat dalam masjid. Semua orang nak mengaji dalam masjid. Tiba-tiba saya sebut parti politik, saya sebut nama politik dalam masjid, lagi orang tak selesa. Yang pentingnya kita menerangkan Islam. Menerangkan Islam. Tak payah serang-serang. Bila kita bercakap dalam masjid, soalan-soalan yang menyusahkan orang, yang menyenok perutkan orang, yang menjadikan orang tak selesa, lama-lama orang tinggalkan masjid. Kosong masjid. Tentu ingat Allah tak marah kan masjid kosong. Jadi tugas kita ialah meramaikan masjid, mengimarahkan masjid. Boleh sebut berpolitik, boleh. Tapi politik apa yang tak boleh? Politik memecah belahkan. Politik ajak bergaduh. Yang tu yang letak di luar. Tapi yang lain tu silakan. Dalam Islam ada politik, kita tak boleh pisahkan. Tetapi yang kita tidak mahu ialah politik yang ajak bergaduh, politik yang memakin habun orang, politik yang memfitnah orang, politik yang menjadikan orang tak selesa dengan orang lain. Yang tu tolong tak jojok. Jangan duk bawa masuk dalam masjid. Ini rumah Allah, rumah mulia, tak boleh bergaduh. Kita bila pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, baik. Duduk dalam Masjidil Haram, elok, baik. Nyimbang pun tidak. Tapi bila balik ke Malaysia, cuba tengok. Saya rokok dalam masjid. Cuba saya rokok kat Masjidil Haram. Katok kat polis tu. Balik ke Malaysia, relax. Ada setiap ekstrim lagi. Beratur dekat serambi masjid. Habis sembahyang maghrib, ambil ekstrim tak. Relax 4-5 orang. Siap buka baju lagi. Nyimbang, ada yang buku kursi lagi. 10 orang macam masyarakat esko dekat masjid surau. Apa ni? Kalau kita pergi Masjidil Haram, ada kita duduk berlongkok bercakap pasal politik? Tidak, masing-masing baca Quran. Datang awal baca Quran. Bila balik ke Malaysia, Quran tak tepi. Longgok cerita bab politik. Kenapa jadi macam itu? Kenapa tak bawa budaya duduk di Mekah, bawa balik budaya duduk di Malaysia? Datang awal ke masjid, baca Quran kalau tak ada kuliah, tadarus kalau tak ada kuliah, berbincang majlis ilmu kalau tak ada kuliah. Kenapa perlu cakap pasal benda-benda yang kita sendiri tak pasti dalam masjid? Bila inilah yang berlaku dalam masyarakat, sebab itulah tuan-tuan, orang tak minat datang masjid. Kita salahkan orang yang tak datang masjid, sedangkan kadang-kadang kitalah punca menjadikan orang tak minat datang masjid. Saya singgah satu masjid sembahyang, saya ada forum satu tempat. Pukul 8 saya singgah sembahyang maghrib. Saya tengok mereka ni tengah duduk menyimbang serancak-rancaknya dalam masjid. Siap dengan makan, rancak menyimbang, pompang-pompang, ganggu sembahyang. Habis-habis sembahyang saya tengok muka mereka. Saya pergi salam seorang-seorang. Nak ke mana Encik? Saya malam ni ada forum perdana depan tu. Oh. Dari mana? Dari Ipoh. Assalamualaikum. Saya turun tangga, saya dengar tu ustaz tu. Nah, baru dia. Itu kadang-kadang kena dakwah begitu. Kita tak boleh sergah pula, hoi. Dia hoi kita balik. Kita satu je hoi, depa 20 hoi. Larat kita nak lawan. Kita hoi dengan bising, dia pula hoi hoi hoi, ni masjid kami. Oh, lagi teruk kita tentang. Tapi cara kita buat, assalamualaikum. Jadi boleh fikir, boleh dengar. Nak dakwah kita kena cakap. Enggak senang ke nak dakwah? Kita tak boleh tunjuk kita kuat macam kita ada silat. Tuan-tuan ni ada silat tali pinggang hitam. Jangan duk tunjuk silat. Orang yang tuan-tuan tunjuk silat, dia ada pistol.
Tuan-tuan baru buka bunga, buka langkah. Ha, mari, buka langkah. Ha, dia buka. Mai. Lah mana terror? Pistol ke silap? Jangan duk bangga lah tali pinggang hitam ke hijau ke putih biru ke, jangan duk bangga lah. Dia ada machine gun lah, ada bom pun tuan-tuan. Pengedar dadah pun ada bom sekarang ni, polis pun takut. Bom, tak paksa je mati. Supaya itulah kita, dalam kita nak dakwah, jangan tunjuk kita kuat. Tunjukkan dengan penuh kasih sayang. Tunjukkan dengan penuh kasih sayang supaya mereka sayang kepada Islam. Sebab mereka juga adalah saudara kita. Ayat 9, ayat 10 Allah sebut, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara kamu. Nampak tak tuan-tuan? Cukup manis ayat ini. Allah kata orang yang Islam, orang yang beriman adalah bersaudara. Apa sebab nak gaduh? Apa sebab nak gaduh? Gaduh sebab bendera warna lain-lain. Betul, dia adalah saudara kamu. Dia parti lain-lain, betul, tapi dia saudara kamu. Dia belah lain-lain, betul, tapi dia saudara kamu. Allah sebut dengan satu ikatan ikhwah, kamu adalah bersaudara. Lantaklah kamu orang Jawa, kamu orang Banjar, kamu orang kampung, kamu orang pekan, kamu orang kulit putih, kamu orang kulit hitam, kalau kamu Islam, kita adalah bersaudara. Orang tua-tua ada pesan, jangan gaduh, kamu adik-beradik, kita ni saudara juga, jangan bergaduh. Tapi dalam bab politik, boleh bergaduh. Kan pelik tuan-tuan, politik ni jahat. Orang yang pegang politik ni tak reti nak pegang politik. Kalaulah dia berpolitik untuk mendamaikan orang, baiklah politik itu. Tetapi orang yang bermain politik ini tak reti tuan-tuan. Rasulullah adalah ahli politik yang sangat bijak. Rasulullah mendamaikan Aus dan Khazraj. Baiknya politik Rasulullah. Rasulullah mendamaikan di antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Ansar. Baiknya politik Rasulullah. Kita kata kita ikut Nabi dalam politik. Nabi Muhammad datang ke Madinah berdamai Aus dengan Khazraj. Kita kata kita ikut Rasulullah dalam politik. Dah 50 tahun merdeka. 50 tahun parti politik kita berusia. Tapi sampai sekarang tak damai-damai lagi sesama orang Islam. Rasulullah di mananya? Rasulullah hari ini pindah ke Madinah. Hari ini damaikan. Aus, Khazraj, jangan gaduh. Kamu adalah bersaudara. Quraisy, orang Arab Muhajirin, kamu dengan orang-orang Ansar adalah bersaudara. Dalam tempoh setahun jadi baik tuan-tuan. Dalam tempoh 3 tahun lumpuh ekonomi Yahudi. Akibat perbaikan orang-orang Islam, akibat persaudaraan orang-orang Islam, 3 tahun saja Nabi ambil untuk merampas ekonomi yang dipegang oleh Yahudi, yang menindas orang-orang Islam dan menindas orang-orang bukan Islam, Yahudi yang mengamalkan riba. 3 tahun clear. Sebab perpaduan. Kita sekarang duk benci Israel. Marah Israel. Sampai sekarang tak selesai. Sebab nak marah pun kita pun sama-sama kita bergaduh. Orang Israel tak boleh takut dengan kita. Sebab dia tahu orang Islam takkan bersatu. Sebab tu dia tak takut. Cuba umat Islam bersatu. Selesai masalah tuan-tuan. Kita buat ekonomi kita tak selesai sebab tak habis-habis bergaduh. Aduh je. Cuba buatkan surat khabar. Surat khabar yang tajuknya mengajak orang ke arah kebaikan. Ini muka depan. Oh. Tak seronok lah dia baca dah. Tak seronok lah. Orang tak seronok dah baca tuan-tuan. Isi yang sama. Orang lain salah. Kita betul. Orang benci lah. Saya tak kata. Surat khabar arus perdana ni betul semua. Tapi surat khabar arus perdana, dia buat keluar cerita-cerita. Kita kata, ni utusan meloya ni jangan percaya lah. Bohong ni. Nama pun utusan meloya. Tapi utusan meloya lah yang membongkarkan rasuah. Utusan meloya lah yang membongkarkan kapal Israel berdagang di Pelabuhan Kelang. Kita tak kata utusan meloya tak boleh pakai. Tapi dialah yang banyak membongkar benda-benda lain. Walaupun dia duduk dalam kumpulan mereka, tetapi dia bongkar benda-benda yang tak elok dalam kumpulan mereka. Akhbar yang kita punya
ada. Ada tak kita bongkarkan benda yang tak elok yang kita buat? Kita sempurna je. Baca surat khabar kita, semua kita sempurna. Tapi kita duk kutuk surat khabar orang lain. Surat khabar orang lain itu cerita yang macam-macam keburukan mereka supaya mereka berubah. Inilah yang kita kena faham. Sebab itu manusia makin baik, makin baik. Sebab dia membongkar, dia cerita benda yang belum diperbetulkan. Surat khabar kita pula, tak. Kita aja betul yang belakang. Orang lain semua salah belakang. Sekarang merudung punya teruk jualan dia. Sebab apa? Orang tak mahu lah. Ini yang kita kena faham. Bila kita kata orang jahat, tak boleh ustaz, tak boleh ustaz, berita hairan ke, utusan meloya tak boleh pakai ustaz. Betul kalau hang tak nak pakai. Tapi cuba hang tengok berapa banyak pendedahan-pendedahan tentang rasuah, pendedahan-pendedahan tentang kezaliman, pendedahan tentang tak buat kerjanya, pendedahan tentang Israel dan sebagainya daripada utusan meloya. Dia buat. Dan kita pula pakai yang mereka gerak ni. Utusan meloya cakap, kita pula pakai. Tapi kita tak pernah nilai yang kita punya itu apa. Kita duk anggap kita ni bersih, kita ni elok saja. Bongkarkan, ceritakan yang benar. Masyarakat nak tahu. Berapa banyak pemimpin kita yang tak buat kerja, berapa banyak wakil rakyat yang tak buat kerja, cakap. Mana ada kita elok semua. Yang inilah manusia tak boleh maju. Tidak ada kritikan, tidak ada komplain. Manusia maju kerana komplain. Manusia maju kerana kritikan. Tapi kalau tidak ada kritikan, kita berada pada zon yang selesa. Bila zon selesa, kita takkan berubah. Kita terus merudum dan merudum. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam laman web saya, bukan semua orang puji saya. Yang tibai saya berlambak. Ada saya ambil benci pada yang tibai. Tak. Kalau benda tu fitnah, saya ambil tindakan. Kalau benda tu bukan fitnah, kalau benda tu mengubah diri saya, mengubah keadaan sekolah saya, saya terima dengan lapang hati. Saya tak marah, saya tak maki, saya tak boikot. Yang memfitnah, kita marah. Yang tak betul, kita marah. Sebab menjejaskan kita. Tetapi kalau benda tu, okey, orang komplain, ustaz, sekolah ustaz kotor. Oh, nampak. Kita kena ambil tindakan. Oh, ustaz, sekolah ustaz, budak-budak ni, mereka ni suka cakap kuat-kuat. Oh, kita ambil tindakan. Oh, ustaz, sekolah ustaz ni bising, kita ambil tindakan. Contohnya dia buat. Itu bagus. Akhirnya kita beringat. Tapi sayang, tuan-tuan, kalau kita duk nampak salah orang, kita tak nampak salah kita sendiri, akhirnya kita tidak akan boleh berdamai. Asas di sini ialah perdamaian. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah di antara kedua-dua saudara kamu. Ini perintah Allah. Maka tuan-tuan, tugas kita ialah mendamaikan. Tak kira lah siapa-siapa pun kita, jiran kita bergaduh, damaikan. Menantu dengan anak bergaduh, damaikan. Tok Imam dengan Tok Imam bergaduh, damaikan. Saya pernah jumpa dengan satu Tok Imam sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat, Tok Imam nombor dua buat sembahyang Zuhur 4 rakaat. Dia tak mengikut, dia anggap batal sembahyang Imam Jumaat. Dia buat Zuhur 4. Saya tanya, ustaz, kenapa buat 4? Ish, tak boleh pakai punya Tok Imam tu. Bukannya sah sembahyang dia apa. Dia buat 4 pula Zuhur pula. Saya kata jangan macam itu. Kita sedara kerja sekali, makan gaji sekali. Tak. Tak mau, saya tak mau ikut ustaz. Teruk punya perangai, busuk hati perut dia ustaz. Tak bolehlah, biarlah dia busuk. Kita jangan busuk. Kita buat baik dengan dia. Sampai ke mati tuan-tuan, dua imam ni tak tegur. Sampai ke mati. Jadi tugas saya dah selesai dah. Nak damaikan mereka, selesai dah. Ada satu amil dengan amil bertumbuk. Satu amil dengan bilal bertumbuk dalam surau. Puncanya hanya kerana pokok bunga kertas amil masuk dalam pagar rumah bilal. Tok Bilal potong amil balik. Amil zakat balik. Kenapa potong? Pasal dia masuk dalam rumah saya. Pasal apa kamu potong tak minta izin? Jawab Tok Bilal, dia masuk dalam rumah saya pun tak minta izin. Nanti cucu saya lari ke apa-apa, kena duri bunga kertas tu, buta mata saya lagi. Bertumbuk dekat laman. Bergaduh, bercekak. Padahal jiran. Satu surau, seorang Bilal, seorang Amil. Datang kuasa tengok, mereka dah bergaduh, tak cakap, anak bini tak cakap. Mereka datang jumpa saya. Minta saya damaikan. Saya pergi. Dua-dua pihak saya pergi. Abang, kita jiran. Ustaz, kita jiran. Panggil ustaz lah, Tok Bilal.
Amin. Panggil ustaz juga panggil Tok Bilal, Tok Amin. Naikkan dia pun sikit. Kita ni orang agama ni ustaz eh, tak elok sangat gaduh. Saya bukan apa ustaz, kalau dia minta maaf saya tak kecil hati ustaz. Tak minta maaf ni. Yang kawan ni pula, saya bukan apa ustaz, dia tu pula mesergah saya. Ini orang tua pada dia ustaz. Oh, dia main lebih tua, lebih muda lah semuanya dah. Tua mah kita baik. Saya jadi imam. Saya mengajar bagi baik. Saya kata dekat pengurusi masjid surau, lepas ni kita bagi salam. Buat salam lepas sembahyang, doa-doa salam. Sallallahu ala Muhammad. Pakai duk salam. Bila sampai dekat Bilal dengan Amir ni bersalam, bukan bersalam, dia bagi penumbuk tuan-tuan, terlentang kawan tu. Terlentang, repot polis. Sampai sekarang tak baik-baik lagi. Dah habis dah. Saya punya ikhtiar nak bagi baik. Masing-masing kepala sikit besar punya atas batu putar kepala, kita tak mau kata apa. Lantai. Saya banyak pengalaman melihat perpecahan orang-orang Islam, melihat keadaan umat Islam yang terlalu berpecah belah. Bukan setakat berpecah belah yang sesama yang berlainan parti, malah yang sama-sama parti pun berpecah belah, yang sama-sama geng pun pecah belah. Pecah belah dalam keluarga, bergaduh anak beranak, pecah belah dalam rumah tangga, bergaduh suami isteri, berpecah belah dalam kampung, ada dua ketua kampung bergaduh pula, berpecah belah dalam masjid, bergaduh AJK dengan pengurusi, sampai pengurusi itu diusung tak di luar masa mesyuarat agung. Kita boleh bayang tengah-tengah mesyuarat agung 4-5 orang ni angkat pengurusi ni dengan kursi-kursi ni letak di luar. Apa punya teruklah mesyuarat agung kita ni. Tengah-tengah masyarakat tutup lampu, blackout. Teruknya. Saya pernah pergi ceramah, speaker ni dia potong. Petang tadi, Tok Bilal testing. Hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cobaan, 1, 2, 3, cobaan. Okey lah, okey lah. Oh, Tok Bilal testing macam tu lah. Tak belakang, duduk dengar pula. Oh, duduk belah tu. Betul lah, kamu cakap 2 minit, memanglah tak sakit tekak. Cuba cakap 2 jam tengok. Bateri tak tukar. Bateri tu dah berdenek air lah. Bila punya bateri kita pun tak tahu. Dia asyik bunyi sorang, okey. Asyik okey bunyi sorang. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey, Din? Okey? Okey, okey. Tadi kira okey. Cuba test tengok. Cakap sejam tengok. Sakit tekak. Rupa-rupanya bateri penyambung tu tak ada, tak ditukar-tukar. Bila ustaz cakap setengah jam, dah sakit tekak. Petang tu Tok Bilal testing, okey. Bila saya mari ceramah, sudah tak okey pula dah. KO pula. Petang tadi okey ustaz. Kena cari sini, cari sini, cari sini. Tak boleh ustaz, kita pakai temporary punya. Kita panggil orang sewa. Punya teruk, janji bunyi sudah lah. 2 hari lepas tu, mereka telefon ustaz, minta maaf ustaz. Mereka potong wire ustaz. Wire mic ke speaker tu, potong. Nuhak di atas, tak dengar. Busuknya hati perut tuan-tuan. Saya pernah ceramah tuan-tuan, speaker rosak. Bukan rosak, rupanya ada orang tutup M. Dia buat tutup-tutup-tutup semua, dia kunci, dia balik rumah, dia tidur. Jadi orang lain tak tahu tang mana ni. Paksa dah arahan, tak boleh usik. Peti amplifier tu memang dah set dah, dah buat setting elok dah, jangan usik. Jadi orang tak set lah benda itu, kunci pintu pula. Bila mereka buka pintu, semuanya ditutup. Patutlah rosak. Dengkinya tuan-tuan. Nak ceramah ni, tuan-tuan ingat senang ke jadi penceramah? Dengki tuan-tuan. Itu pula masuk buang poster lagi, buang kain rentang. Kadang-kadang AJK tu pun, dia nak buang ustaz bukan susah. Bendahari nak buang ustaz bukan susah. Dia tak bagi duit pada ustaz. Ustaz nak mari lagu lah. Tu, minyak, jom. Sampai-sampai balik, tak ada duit. Namun tak dipadam. Ustaz tu dah 3 kali kena, dia tak mampu, letih lah dia pun. Minyak 120, tol RM40, RM160 lah. Takkan dia nak pergi lagi, makan dia lagi, letih dia lagi, 3 bulan tak mengajak, tak pergi. Tapi nama AJK tulis juga, ustaz dok. Jemaah tanya, kenapa ustaz tak datang? Tak tahu, nama ada, tarikh dia betul dah. Dia tak main pasal apa-apa. Dia tak habak, kami tak bayar duit. Ih, jahat tuan-tuan.
Orang agama kalau dia hasad lagi buruk daripada orang yang tak mengaji. Orang yang mengaji ni kalau dia hasad lagi buruk daripada orang yang tak mengaji ni. Ustaz kalau dia hasad lagi buruk daripada bukan ustaz. Sebab tu saya sebut dah bulan lepas, 6 manusia ni masuk neraka kerana 6 perangai. Pemimpin masuk neraka kerana sombong, raja masuk neraka kerana zalim, peniaga masuk neraka kerana menipu dalam perniagaan, orang kampung masuk neraka kerana tak nak mengaji, orang Arab masuk neraka kerana duk bangga dengan Asabiah. Yang keenam, ulama masuk neraka kerana hasad. Maka tugas kita ialah buat kerja. Orang benci ke, orang tak benci ke, orang suka, orang menyampah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Allah akan bagi rahmat pada kamu. Dan bila Allah bagi rahmat pada kita, tak ada siapa yang boleh menghalang rahmat Allah. Yang tu yang kita kena pegang. Orang benci kita, orang marah kita. Tapi kalau kita buat kerja betul, orang tak boleh halang. Sebab Allah kata, aku bagi rahmat, kasih sayang tu. Sebaliknya, orang yang menghalang orang, orang yang menghalang kerja Islam, cuba tengok diri dia. Cuba tengok yang diri dia punya, apa yang dia buat. Sebaliknya, orang yang dia halang, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Kita yang menghalang, makin turun, makin turun, makin turun. Sebab rahmat Allah, Allah bagi. Siapa boleh halang rahmat Allah? Sebab tu tuan-tuan, saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, siapa-siapa yang benci pada Islam, siapa-siapa yang benci pada jalan-jalan Islam, dia sebenarnya menempah kesusahan pada diri dia sendiri. Jadi kalau agak-agak tak suka, balik rumah tidur. Tak pun pergi jogging. Jangan dah tak suka, cari jalan. Macam mana nak halang orang? Kalau orang tu buat kerja betul, dia dapat kasih sayang daripada Allah. Dan mungkin kita akan dapat malapetaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ayat 9-10 kita telah belajar, insyaAllah bulan hadapan kita akan baca pula ayat 11 dan ayat 12 tentang hukum mengolok-olokkan orang, mengejek-ngejek orang. Hukum kita ini mencela diri orang dan memanggil gelaran-gelaran yang buruk terhadap orang lain. Apa hukumnya? InsyaAllah pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.